Selamat datang ke Reviews Ria. Oh no. Jantungku mau terkeluar, Mas. Mengapa dilakukan begini? Hari ini kita nak react sesuatu yang istimewa. Istimewa. Hmm. Sebab dia ada gabungan. Di antara? Di antara Isyana Sarasvati dan Dead Squad. Oh, kalau kita fikir balik, dua dunia yang berbeza yang meletup. Betul. Tapi ya, kalau kita tengok setahun yang lepas, memang dah banyaklah gabungan antara diorang ni. Dan Isyana tu bagi aku secara peribadi memang top 5 artis Indonesia kegemaran. Top 3. Top 1 top lah. Top lah, memang top lah. Power lah. Power sangat lah. Melampau lah. Dia buat akustik piano ke power. Dia nyanyi, dia tulis lagu, dia punya live performance. Aduh. Isu dia macam kenapa masih kita tak dapat tengok dia live. Tapi sekarang kita nak tengok lagu kolaborasi yang lagu Isyana ni memang dah keluar berapa bulan yang lepas. Tapi ni dia buat balik lagu ni, re-record balik dengan Dead Squad. So mari kita dengar. Belly dancing tu. Apa dia tak boleh buat? Tapi kita kat Malaysia kurang lagi yang pakai macam video satu kamera. Cantik lah muzik dia. Dia punya 7 string tu. Nampak cutting dia tepat bang. Tukar. Macam daripada album lama, dia ada that riff. Mengingat macam Dream Theater pula, ulang-ulang tu. Jadi memang if Isyana punya konsep video memang banyak sekali. Psychedelic-nya style. Dia timing tu. Right, black tea, exotic lychee. Promote lah. Itulah dia. Product placement. Ish. Ush, ni dah ritual apa. The rite of passage. Maksudnya rambut pelurus macam dia. Hehehe.
Tapi yang tadi dia sebut tu ayat yang first tu. Dia ulang balik ayat first. Okay, ni yang Stevie Murray hitam. Hitam. Ni macam once. Ayat yang first. Lepas tadi dia terima yang time mula-mulanya ni. Tapi okay, mari kita google lirik dia. Okay, so video tadi mind blowing. Pecah. Dengar lagu yang original dia memang dah best bagi aku. Aku macam weh, rock gila. Pasal tak silap aku ni dia punya second single since dia incorporate this metal feel tau. Sebelum tu ada Unlock the Key. Itu pun bagi aku dah macam itu masa Lexicon semua. Selepas Lexicon. Lexicon dia dah masukkan unsur-unsur rock, progressive rock semua. Tiba-tiba Unlock the Key dah ala-ala Nightwish sikit semua dia. Dan bila masuk Il Sogno ni pun lagi metal masuk dalam tu. Then dia collaborate dengan Dead Squad as in buat live performance semua kan. And then bila keluarkan this lagi macam weh, apa yang berlaku ni? Apa yang dia tak boleh buat? Kita dah tengok dia actually perform apa? Dia perform dengan orkestra. Dia nyanyi soprano, dia apa yang dia tak boleh nyanyi pop. Lagu pop dia yang paling famous berpuluh ke dah nak masuk beratus juta tau. 112 juta tetap ambil dalam jiwa. Lagu tu pun memang still tetap dalam jiwa aku lah. Pasal lagu tu as a pop song, as a pop ballad memang catchy gila. Dan probably dah ada 100 jenis remix including dangdut-dangdut TikTok version semua kan. Tapi ya, aku tak tahu apa limit yang dia tak boleh buat ni. Betul lah. Dan bila dah masuk ke Dead Squad tak, dengan new macam, drama, new vocalist. Dia dengar macam lines-lines dia pun macam, uish, macam mana kau boleh fikir saja benda ni. Okay, let's get the apa elephant out of the room dulu in the first place. Macam mana artis-artis daripada dua dunia yang memang berbeza ni boleh bekerjasama. Walaupun orang akan kata, oh kat Indonesia benda ni biasa je. Tapi itulah dia. Macam mana, cuba kalau kita cakap kat sini macam, eh jom kita buat lagu antara Yoni Boy dengan Atoto. Yelah. Ada orang akan kata macam, eh tapi kita dah ada SOG dengan Sheila Hamzah. Baguslah. Memang bagus. Dan kita kena ada lebih daripada situ. Oh tapi kita dah ada Ningbai Zura dengan apa Metal Asia. Yelah. Makanya apa, dia kena jadi sekali 20 tahun. Betul. Bagus, kena banyakkan lagi benda. And kalau lagi jauh perbezaan dia, lagi bagus. Kan? Betul. Tapi aku boleh cakap betul lah. Sebab benda betul, betul. Betul sebetul-betulnya. Aduh. Cuma entahlah apa. Sada lama kelamaan, walaupun di lain dunia, bila kau campur dunia lain dengan dunia lain ni, boleh saling berkenalan. Dan secara tak semena-mena, minda pun akan terbuka. Betul. Dan tibalah waktunya kita guna perkataan favourite kita, Husnuzon. Husnuzon. Jadi Husnuzon ni, kita nak fikir yang musician, kalau betul-betul musician, dia terbuka dan dia akan dengar semua jenis semua muzik. Dan bila kita tengok negara jiran, memang secara terus terang nampak kebanyakan musician memang dengar semua jenis muzik kan. Tak pelik kalau kau nampak death metal masuk TV mainstream. Tak pelik bila kau nampak Ahmad Dhani nyanyi lagu Burger Kill. Tak pelik langsung. Tapi kita di Malaysia ni kenapa? Persoalannya itulah, kata kalau Husnuzonnya musician semua dengar semua jenis muzik. Adakah musician kita tak dengar semua jenis muzik? Itu yang dia ikut knowledge je. With a capital N. Only grunge is real. Atau Melissa. Untuk musician, teruskanlah cuba untuk unlock korang punya true potential. Unlock the key. Unlock the key. Dan dengarlah lebih daripada grunge. Macam mana, bagaimana, tak tahu. Mungkin dengan belajar lebih lagi kan. Dengan dengar banyak-banyak apa sumber, dengan
macam-macam lah, jazz apa semua, dan kau kena kaji klasikal apa semua dan terapkan semua benda tu dalam kehidupan seharian supaya benda tu boleh jadi senang. Dan bila kau senang, kau nak fikir untuk create something, aku rasa lah akan jadi senang lah.